Ya bos, balik lagi di Johan Elang. Kali ini saya akan mereview Alexander Christie seri 8632. Ya, ini ada saya pilih sih sebenarnya. Kalau ini saya pilih 3 varian warna. Ada berapa? Saya juga agak lupa ya bos ya. Tapi ini ada 3 varian warna yang saya pilih. Ada yang ini Armini, hijau Armini ya, bagus. Lalu ada 2 ini silver, yang ininya tutsnya Ringo. Oke, kita coba zooming dulu untuk yang ini silver black. Nah, kayak begini bos. Ini sebenarnya bisa dibilang jam, menurut saya ini jam standar ya, jam standar. Kenapa saya bilang jam standar? Karena nggak ada apa ya, nggak ada tanggalannya, cuman biasa aja, cuman untuk happy-happy aja ini. Jadi ini jam dulu pernah ada tipe berapa ya, model mirip-mirip kayak gini, bahannya karet juga. Seri berapa saya gak lupa. Itu model mirip-mirip udah beberapa tahun lalu tuh. Saya ini mirip-mirip, cuman kenapa saya sebenarnya ada satu lagi yang di sini ya, tombolnya, tapi saya nggak pilih, saya pilih yang tombol di sini. Jadi ada 2 macam varian ini sebenarnya. Satu yang ini dan satunya yang tombol tuasnya ini di tengah ini, tapi saya nggak ambil. Saya cuman ambil yang di sini karena agak unik aja kalau di atas ini, kayak lucu aja gitu loh. Oke. Warna hitamnya benar-benar hitam ya. Jadi bedanya ini rose gold, yang tadi kan silver ya. Lalu yang terakhir yang ini bos. Hijaunya saya bilang oke banget ya. Saya nggak gitu suka warna hijau, cuma nggak tahu kenapa untuk tipe yang ini sih saya bilang hijaunya sih oke punya ya. Benar-benar bagus sih kalau saya bilang, saya nggak bohong. Ini bagus bos untuk hijaunya. Not bad. Kayak army-army gitu, hijau-hijau army ya. Lalu ini diameternya berapa? Oke, diameternya adalah 4,3 atau 4,4 lah. Lalu untuk ininya 2,2, 2,1. Oke, kalau dipakainya begini bos. Beh, mantep bos. Ini sih ukuran tangan kecil masuk lah. Nggak begitu gede kalau ini ya. Paling gede ya. Lalu fungsinya untuk apa? Ini aja saya ambil yang warnanya aja deh. Enak ya. Cara ubahnya gimana? Tarik tuasnya. Untuk rubah ini. Pastiin kalau rubah ini maju ke depan ya, jangan ke belakang. Oke, gitu doang. Kelebihannya cuma satu. Nih. Wow, bisa nyala lampu, bos. Jarang-jarang Alexander Christie bisa nyalain lampu ya. Dulu cuma pernah ada 1-2 yang bisa nyalain lampu, tapi ini sih lucu lah bos ini, boleh dibilang jam simpel-simpel aja. Jadi kalau mau nonton di bioskop besok kalau udah after corona, bolehlah pakai jam ini. Jadi wah, warnanya loh, dan warna ini bukan kayak hijau banget ya, jadi dia sih kayak hijau-hijau biru gitu. Jadi tahu kan kayak jam Rolex asli itu kan kayak warnanya kayak begini. Kalau jam Rolex yang fosfornya warna hijau itu udah pasti Rolex palsu. Kalau begini nih, mantep bos. Orang pasti, apaan tuh? Nyolot banget. Keren aja gitu ya, kayak Power Rangers ya. Oke, gitu untuk AC8632. Lalu untuk harganya berapa bos? Oke, harganya murah sekali. Cuma 1250. Aduh, murah banget. Itu prestis ya, taruhlah at least potong 30%, mungkin gak sampai potong 30% sih menurut saya ya. Yang sampai 1 juta, 875 udah dapat ini. Boleh lah buat kalau iseng-iseng dipakai-pakai buat keseharian sih, menurut saya lumayan lah, cocok punya. Oke, itu aja untuk seri 8632 Alexander Christie-nya. Saya akan coba review jam tangan yang lain. Oke, see you teman-teman, bye bye.